guys. Ini biasanya ini karena harga rokok tuh sekarang lumayan mahal. Ya, naik 1.000-2.000 kan bagi aku tuh yang sangat ekonomis sekali. Lumayan tak kerasa sama tulang belulang. Tapi sekarang lumayan juga. Apalagi itu lebih mahal. Ini tembakau, tapi ya memang tembakau rasa juga. Rasa ingin dicintai ini. Rasa penada. Iya. Dan ini memang perlu kehati-hatian juga cara melihat ini. Karena kalau nggak terlalu hati-hati ini akan melulu. Jadi saya sengaja sediain wadahnya juga yang akan terbentuk seperti ini. Oke guys, udah rapi kan guys? Lo bikinin saya kok. Ini rokok produksi rumahan kokok ya. Jadi sekarang dia cita-citanya pengen punya pabrik rokok. Ya. Itu. Jadi pengennya ingin PT-PT yang lain. Walaupun dia belum punya CV atau PT, tapi dia udah produktif. Rokok kokok ya, belum ada mesin penggilingnya, masih manual ya, gak metik ya, masih manual itu handmade ya, ini benar-benar handmade. Terus ini bisa dadakan, handmade itu kayak ngelocok. Iya betul, itu handmade pakai tangan kan, kecuali pakai alat, ada yang pakai alat ngelocok juga alatnya. Dan ini awet sekali, jadi saya beli di awet online. Apalagi nggak di toko, awet. Saya beli di online, ini harganya berapa? 100 gram itu 11 ribuan lah. 11 ribu? Ya. Tapi sama 11 gram deh? 100 gram. 100 gram itu sekilo? Sekilo? Lebih. Lebih? Lebih. Oh, nyewani, weh. Nah. Ayo gua bungkusin, ya. Lebih? Kalau dibikin tuh jadi ada 20 linting. 20 linting? Segede gini. Ini gua capek minum beli rokok ya kok. Dia capek banget. Sensasinya tuh. Ya udah, tapi memang rasanya beda. Terus bisa nanti mah kok eksperimen. Nah. Jadi kamu beli yang rasa-rasanya. Jadi ada rasa nangka, ada rasa ya, jadi kopi kecak. Saingan jeung pape, saingan jeung pape kan pape gitu ya, rasa ya, cau. Memang ini juga sama, jadi ada semacam esen. Iya, esennya beli. Esen atau saus gitu kan. Sausnya. Mulai saus korma. Mulai saus sampai malada. Amurato gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin apa segede gini nih, ada yang memang dibuat sama pabrikan sama segede gini. Nah, ini segede gini. Ini kalau bagi saya ini terlalu apa ya? Terlalu warm deui-nya. Kan saya suka segini simpen lagi. Tapi ternyata pas dirokok lagi tuh bau rasanya, rasa gitu. Makanya saya senang yang dibikin di limbing seperti ini. Cuma kelemahannya seperti ini nih. Jadi kecil tapi kertasnya emang lebar tuh. Nah ini. Kamu 100 gram beli seberapa tadi? 11.000. 11.000. Nanti beli 100 gram di saya 8.000. Tembakau apa? Sama gini, tapi nanti saya mulungan dulu untung. Ya. Untung ke saya berdoakan. Berdoakan dikit lagi paling dijual ke mana. Iya. Tapi rasanya ini terlalu menyengat rasa kertasnya. Karena ini tebal. Tapi enak. Lebih enak ya. Ini tebal banget. Lumayan. Tebal gini kalau dibeli. Kalau rokok kan cuma satu ini, karena memang dibuat dengan profesional, dengan pakai tangan, tapi ya memang sudah terbiasa. Ya, kalau saya belum terbiasa. Tapi ini kokok udah bagus, udah terbiasa. Ini udah bagus, sama tadi nyoba teh terbiasa kok. Ternita teh lengol-lengol udah terbiasa. Dan saya sengaja ini beli persediaan juga ini. Itu beli online kamu? Mana? Ini online. Ya, Pak Fir Cap Koboy itu ya, ya. Ya kayaknya cap koboynya ada yang cap koboy junior ada
terus sama koboi kampung ada yang agak-agak pelit ada cap jahe nah itu guys, apalagi dipadukan dengan kopi gitu kan betul, kopi-nya kopi pamere wah itu udah nah. Aduh makai kau Sunda, ku pasti nak lebih gaya. Sunda ekstrim paling gaya, Sunda ekstrim terpohon kabudaya. Ihaya